Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video ini kita akan melewati jalan Jeladri, guys. Jalan yang akan membelah bukit. Jalan baru, guys. Sangat indah, sangat mempesona, guys. Yang biasa dijadikan spot foto bagi para muda-mudi bersama pasangannya maupun anak motor juga di sini. Ya, seperti inilah, guys. Kanan kiri bukit dibelah, dan di sekitar kanan kiri juga ada penjual, pedagang. Dan Anda bisa menyaksikannya, guys. Kalau sore hari ataupun pagi hari ramai biasanya, guys, di sini, guys. Oke, guys, kita menuju arah Pantai Suuk, menuju jalur JLS, jalur Lingkar Selatan, yang jalannya masih baru, guys, baru dibangun beberapa tahun yang lalu, masih mulus, guys. Ini, guys. Melewati jembatan, guys. Ya, ada perahu, guys. Perahu, dan ada bukit-bukit di sana. Mantap. Wush, jalannya sangat sepi, guys. Mantap sekali. Jadi tetap pelan-pelan aja, guys. Menikmati jalan halus, jalan baru ini, guys. Ya, sangat ya, guys. Kalau lurus, kita akan ke objek wisata Pantai Suuk. Kita ambil kiri aja, guys, karena mau lewat jalan JLS. Ya, intinya Pantai Suuk ada di seberang sana, kanan jalan itu. Sangat halus ini, guys. Nah, itu ada batas kecepatannya, guys. Rambu-rambu 40 km batas kecepatan. Ini kalau mau putar balik bisa ke Pantai Suuk ini, guys. Lihat, lewat sini. Kita lurus aja, guys. Sangat halus dan jarang, guys, pengendara. Sepi. Tapi harus hati-hati terhadap orang yang menyeberang, guys. Harus tetap fokus. Halus, bukan jalannya, dan di sana ada plang kampung wisata Suuk.
melewati jalur JLS guys, jalur lingkar selatan. Ya, kita ambil kanan guys. Ya, benar. Kita tinggal lurus saja guys. Di sebelah kiri ada SD Negeri 2 Tambak Mulyo. Jalur lingkar selatan guys, atau sering disingkat dengan JLS. Jalannya masih halus dan hati-hati guys, di sini rawan kecelakaan. Jadi guys, karena jalannya ini lurus panjang, ya harus tetap fokus dan waspada guys. Hati-hati, terutama saat ada orang yang nyebrang guys. Harus hati-hati, jadi jangan pacu kendaraan Anda dengan kecepatan tinggi, karena kita tidak tahu tiba-tiba kalau ada orang yang nyebrang. Sangat enak ini guys jalannya guys. Di sebelah kiri kita ada SD 2 Surorejan. SD 2 Surorejan. Dan di sebelah kanan guys ada yang meme pari. Ya, sudah mulai panen. Sama seperti di Kebumen Timur juga sudah mulai pada panen. Panen raya guys. Halus guys, ya kita cari masjid guys, udah jam mau jam 1 ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai saat ini, mau menemani saya jalan-jalan menikmati jalan yang ada di Kabupaten Kebumen ini. Ternyata mengenakan guys, 60 km atas kecepatan guys. Dan di sebelah kiri kita ada SD Negeri 1 Surorejan, yang tadi SD Negeri 2, yang ini SD 1. Oke guys, kita cari masjid. Masjid yang itu ada masjid, tapi masih dalam renovasi. Kita lanjut aja. Masih belum. Udah pada pemukiman guys, sini guys, bangun rumah ini, toko, rumah-rumah penduduk, dan meme pari itu guys. Oh, adem. Oh, ada belokan sending kayaknya ya. Belok lagi dan kita lurus lagi. Ya, kita ngikutin mobil Daihatsu Ayla apa aja ini? Ayla, Daihatsu Ayla. Oke, pelan-pelan aja guys, dia juga pelan. Laju di sekitar
40 kilometeran. Ini Majid. Oke, guys, terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.